Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali ini banyak yang request untuk tutorial pendaftaran Badmali Investation ya. Jadi kali ini gue mau ngejelasin untuk tutorialnya, karena banyak yang masih bingung. Nah ini gue langsung aja, ini gue langsung ke site-nya Badmali. Untuk langkah pertama adalah yang lu cari adalah get Bitcoin for free. Nah, di sini lu klik ya, lu klik ini. Sorry. Di sini lu klik get Bitcoin for free. Nah, ini karena gue sudah daftar ya. Nah, kalau lu sudah klik get Bitcoin for free, nanti muncul tampilan seperti ini. Lu klik go to bounty setting. Di sini ada pilihan untuk selectin ad campaign. Jadi lu mau pilih yang mana untuk bounty lu ya, untuk lu mengkampanyekan Badmali investasi ini. Nah, di sini ada kolom untuk isi apa? Email lu. Terus kolom untuk mengisi alamat BTC atau ETH dan lain-lain ya. Tinggal lu isi. Setelah itu semua udah lu isi, lu tinggal klik I'm not a robot. Langsung lu klik register in a bounty program. Nah, setelah lu sudah klik register in bounty program, nanti muncul link referral lu. Nah, di situ langsung lu klik back lagi ya di tab handphone lu masing-masing seperti ini. Kembali ke halaman awal ya. Nanti tinggal lu scroll ke bawah. Nah, nanti ada tampilan seperti ini. Jadi yang lo harus tahu, yang lo harus pahami adalah ini untuk post requirement-nya atau aturan untuk lo membuat postingan itu, akun lo, akun Facebook lo atau Twitter dan lain-lain itu harus tidak dalam keadaan privacy ya. Jadi lo saat lo post, publik tahu gitu. Dan yang kedua itu untuk konten postingannya itu harus ada kalimat yang di bawah ini ya, invest in badmali.com 3% per day in 60 working days. Nah, itu jadi harus ada kata-kata seperti itu. Selebihnya itu terserah. Nah, jangan lupa masukkan referral link lu ya. Nah, setelah lu sudah bikin postingan, lu langsung klik submit for review. Nah, di sini dibutuhkan link your post atau link share lu ya, link share lu. Nah, jadi gue sekarang mau menjelaskan untuk link share. Nah, tadi kan ada kan kita disuruh untuk membuat link postingan. Nah, link postingan ini seperti ini ya. Jadi gue dari awal dah ya untuk posting. Nah, di sini lu masukin nih posting iklan lu ya untuk tentang Badmali Investation. Nah, setelah lu sudah bikin dan lu kirim, pasti nanti kan akan muncul di wall ya, seperti ini nanti. Nah, langsung lu klik. Nah, ini contoh postingan ya. Setelah itu nanti lu klik ini yang gua blok ya tulisannya. Ini namanya link share lu ya. Nah, di sini lu copy. Lu balik lagi tadi ke web badmali.com, lu pastain di sini tadi link share lu, lu masukin Bitcoin wallet lu. Untuk additional information lu skip. Setelah lu skip, lu klik lagi I'm not a robot, lalu lu submit. Udah, di situ udah selesai. Jadi bagi gue ini nggak terlalu rumit ya, cuman memang kitanya harus jeli membaca. Dan bagi yang lu suka investasi ya, lu bisa investasi cuman untuk risiko lu tanggung sendiri ya. Bagaimanapun yang seperti ini ya pasti ada risikonya, apalagi dengan daily profitnya itu 3% sehari. Tapi kalau untuk hanya seminggu yang short time yang waktunya tidak terlalu lama, mungkin ya masih bisa lah. Ya mungkin gue juga tadi
mau apa depo juga sih sekitar 0,01 BTC. Tapi gue hanya sebentar ya waktunya ya untuk investasinya, nggak terlalu lama. Gue takut nanti dikadalin lagi raib, ya mendingan gue untuk waktu yang sebentar aja, berhubung ini web masih baru dan juga investasinya kan di apa, dia ngeluarin ICO juga, jadi masih gue bilang ya kalau menurut gue ya gue masih inilah, masih agak sedikit skeptis sedikit, tapi ya cuman kembali lagi itu tergantung keputusan masing-masing. Oke, jadi mungkin bagi penjelasan gue itu aja ya, mudah-mudahan itu bisa lu pahami dan bisa lu mengerti. Oke, gue ucapin selamat profit ya. Jadi gue tutup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.